Pasangan artis Dimas Seto dan Dhini Aminarti diam-diam ternyata memiliki banyak anak asuh. Yang rupanya anak-anak asuhnya tersebut merupakan para santri yang diurus dan dididik oleh mereka untuk menjadi penghafal Al-Quran. Meski mengemban amanah yang tak mudah, namun Dimas dan Dhini justru mengaku diselimuti kebahagiaan. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dhini Aminarti dalam Instagramnya mengunggah video kebersamaannya dengan para santri dari Rumah Quran Muasyawarah dalam acara wisuda mahasantri angkatan kedua. Dhini dan Dimas kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan memperlihatkan senyum bahagianya. Dhini pun menuliskan caption, "Anak-anak aku Masya Allah." Dimas sendiri awalnya tidak menyangka akan diberi amanah tersebut. Terlebih, para santri di sana berusia remaja dan belum pernah memiliki pengalaman mengasuh anak usia remaja. Namun hal baru yang penuh tanggung jawab itu pun ia terima dengan lapang dada. Pemirsa, lalu benarkah Dimas Seto menjadi sosok yang tegas saat mendidik para santri? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. tidak benar, Dimas seperti Dhini mendidik sepenuh hati? B. tidak tahu, C. mungkin agar para santri bisa disiplin? D. benar, ia bersikap tegas demi pendewasaan para santri? Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sementara itu, Dhini Aminarti juga menyambut hal tersebut dengan tangan terbuka dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena ia juga berharap anak-anak didiknya itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mengurus banyak anak yang sudah berusia remaja memanglah tak mudah. Namun Dhini yakin dirinya dan sang suami bisa menjalankannya karena percaya adanya pertolongan dari sang pencipta. Dhini juga membagikan kisah sedih dan mengharukan di momen wisuda anak santrinya, di mana ada seorang santri yang kehilangan ibundanya 2 hari sebelum wisuda tersebut. Ia ikut merasa sedih dan kehilangan. Meski tak memiliki hubungan darah, Dimas dan Dhini mendidik anak-anak santrinya dengan sepenuh hati. Dhini juga sudah menganggap dirinya sebagai bunda para santri tersebut. Hatinya juga pernah dibuat sangat tersentuh ketika mengetahui para santri mendoakannya ketika ia dirawat di rumah sakit. Dhini dan Dimas sendiri telah menjalani biduk rumah tangga lebih dari 13 tahun lamanya. Sayangnya, keduanya belum dikaruniai keturunan. Namun siapa sangka, mereka ternyata memiliki banyak anak asuh dan bukan anak-anak sembarangan, melainkan para santri penghafal Al-Quran. Pasangan artis ini pun berharap para santri didiknya itu bisa menyalurkan ilmu yang bermanfaat yang telah mereka ajarkan kepada orang lain. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.